second. Sama-sama. Cahyo, Cahya, Cahya. Cahyo, Cahya. Ayo awan, lebih cepat lagi. Ngebut. Gigi, satu, dua, tiga. Cuuuut. Dewi, aku bantuin ya. Jangan, Dana. Yang ini lebih berbahaya dari Ratu Sima dan juga Nyirangi. Lebih berat lawannya. Jangan, lebih baik jangan, ya. Dewi. Udah, lebih baik mundur aja sekarang. Juga musuh anak-anak yang lebih tangguh dari mereka. Ini kabar bagus buat Pak Bos Guru. Ya sakit. Iya, iyalah. Sakit, pasin. Hei, lepasin Ara. Kamu tidak akan bisa menghentikan saya. Itu kepada kami, Rahib. Ya, Rahib. Ya, ya, Ara, Rahib. Ya, Ara. Iya, itu adik kami, Rahib. Ya, kasihan, Ara. Paman, Raden. Hah? Saya harus menolong mereka. Kamu jagain anak-anak, ya. Iya, Paman. Thank you.
aja pelit bener. Pinjam sebentar. Hei, kendi ajaib. Sekarang juga, tolong kamu kasih kita senjata yang paling ampuh, yang paling ditakuti sama musuh kita. Naga Dahana. Ya, 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 ya. Please, nanti aku kasih takjil deh kalau dikabulin. Ya. Saya sudah mengunci kemampuan kendi ajaib itu dengan mantra khusus. Hanya saya yang bisa menggunakannya. Pinjam kuncinya dong. Sini, mana kuncinya? Rasakan ini, Dewi Bintari. Dewi! Om, ini om! Dewi! Udah, jangan lawan dia dulu lagi. Udah. Kalau kalian ingin adik kalian kembali, datang ke rumah saya. Saya tunggu di sana, ya. Kepala, lihat deh, adik kita jatuh ke tangan orang jahat itu. Maafkan saya. Bagaimana kalau sekarang mampir ke biara saya sambil mengobati mereka yang terluka dan berpikir bagaimana cara menghadapi Naga Dahana? Enggak bisa. Enggak, Rahib. Enggak bisa. Anak-anak, sepertinya memang kita harus cari tempat untuk istirahat sejenak. Kasihan tuh Ibu Dewi Mas Ada. Iya, kita kan semuanya sudah lelah. Kita butuh istirahat dan perlu memikirkan dan strategi bagaimana cara melawan Naga Dahana. Dasar, gak tahu terima kasih. Udah dikasih tempat sama ibundaku. Masih aja ngeyel. Pangeran! Ngapain di situ? Aku butuh bantuan kamu. Bantuan apa? Ya yuk, sini. Nih. Permintaan kamu sudah saya penuhi. Sekarang bilang di mana keponakan saya. Mereka sudah seharian menghilang. Tenang saja yang mulia Ratu. Keponakan-keponakan Ratu, semuanya ada di tempat yang aman kok. Serius deh. Hei, ayo kita let's go.